Aduh. Ngopi juga ini. Hey, ini pistol loh. Tapi kayak SMG. Masih sendiri loh. Oke. Apa ini? Further collapse expected. Travel to indicated. First blood. Menjadi jegel-jegelnya bot parah banget. Oh, boxnya warna kuning nih. Ah, ini bagus ini boxnya, lebih kentara, lebih kelihatan. Apa wes? Apa lagi itu? Reload semua dulu. Kok kalau pindahkan ke atas tembaknya ini. Gua enggak switch weapon-nya. Dia di mana ini? Di atas kah? Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Ah, sensitivitas yang enak berapa, Bang? Gak menjamin sih kalau misalkan gua, kalau gua bilang A, lu nyamannya di B gitu. Kalau gua sih sensi tinggi. Tapi kalau kamu baru belajar-belajar buat main, mending sensi rendah dulu, step by step. Fly drop incoming.
Aduh, bahaya nih. Harus cepat. Weh, 27 ya. Damage-nya lumayan. Astaga, gua lupa ambil ininya semua loh, attachment-nya. Soalnya kan gua setting ini khusus di SMG. Wih, mantap animasinya. Aduh, ngopi juga ini. Hey, ini pistol lo. Tapi kayak SMG. Apa-apaan ini? Tapi sekelas pistol OP sih ini. Dia kalau dinaikkan sedikit fire rate-nya ini bisa menyaingin SMG. Waduh, di atas ada yang pakai itu. Senjata ulti. Jaga dia. Oke, gua lawan satu. Di atas semua ini. Circle collapse imminent. Get to safety. Supply drop inbound. System online. Agun kalau mau mabar bilang aja ya Agun ya. System online. Hey, di bawah dia ini rapat guys. Gua harus tungguin dari luar sini. Bersamaan lagi stepnya.
system online. Nanti kekunci loh kalian. Dia masih di ruang tengah itu, nggak di atap. Ah, kekunci nih. Find the hacker nearby quickly. Nggak kan kekunci sendiri kan? Soalnya jalur keluarnya cuma di sebelah kanan. Kalau dia turun apa yang jalur kiri tadi sudah ketutup sama zona.